Welcome to the Comment with CoolPad Smartphone! CoolPad Max, dual space, dual in one. Coba lighting, diatur dong. Bukaan 1/8. Aperture 360. Gak bagus ini, lightingnya dong, lightingnya. Coba lightingnya. Lightingnya, 8000 lumens. Turunin. Kurang ini, kurang detail. Lightingnya coba naikin lagi, 16.000 lumens ya. Ini gimana saya mau bisa kerja kayak begini? Saya ini Darto Triadi. Darto Triadi saya ini. Saya menciptakan masterpiece, karya-karya seni melalui sentuhan-sentuhan fotografi saya. Suhu ruangannya turunin. Ini pasti 27 derajat ini. Minimal 25 kalau saya mau kerja ini. Hei, kamu ngapain? Ini kan kamera gue, bre. Jangan di situ, jangan taruh di bawah dong. Ini kan kamera gue nih. Saya ini mau moto, saya fotografer Pak Triadi. Kamu fotografer apa, anak hipster gitu? Lah iya kan, anak hipster sekarang kan yang penting bokeh. Wih. Pak Darto, Triadi. Ya. Ini ngomong-ngomong Bapak, konsepnya Titanic ya, Pak? Fotonya. Kamu gak tahu saya. Kok sisanya tinggal peti sama... Ini, aduh, kamu gak tahu. Ini saya foto-foto. Ya. Nanti saya Photoshop jadi Lamborghini. Lah Bapak cari aja di internet Lamborghini taruh gitu. Ya, emang begitu. Iya. Tapi ya. Bapak kayak Brad Pitt kalau dilihat-lihat. Coba disamping-sampingin. Coba mana? Nah, di sini aja. Aduh, kamu mau ngapain sih? Saya ini lagi kerja loh ini. Saya pengen jadi fotografer. Kayak jadi kalau saya mau foto makanan tuh, bagus. Jadi kalau mau foto esensial tuh, bagus. Iya. Kalau zoom gitu bagus gitu. Jangan deket-deket. Ini. Karena sebenarnya fotografi itu bukan masalah alatnya, tapi siapa yang dibalik alat itu. Oh. Kamu ngeraguin saya ya? Sudah banyak orang percaya sama saya untuk minta difotoin. Gak ada yang ngeraguin Bapak, saya belum ngomong. Coba raguin dulu dong. Oh iya. Saya tuh ragu sama Bapak walaupun fotonya keren-keren tuh. Jangan-jangan Bapak tuh cuma itu doang. Editan? Oh, editan doang. Saya tuh pengen di sosial media saya bagus. Wah, kamu meraguin saya ya? Iya. Udah banyak loh orang percaya sama saya buat minta difotoin sama saya. Contoh? Ini nih, lihat nih. Nih, lihat nih. Wih. Ini... Siapa tuh, Pak? Ini, Pangeran... Namanya? Mark Uskrukluk. Oh, sama istrinya itu Isabel Gumbalagu kan? Iya, Isabel Gumbalagu itu. Iya. Tapi sayang pernikahannya tidak berlangsung lama itu. Berapa menit? 3 menit saja. Oh iya, kayak Kultum ya? Itu dia. Iya. Yang namanya fotografi itu tidak semudah yang kamu bayangkan. Saya butuh effort bertahun-tahun dan juga sebuah kesabaran yang tinggi untuk hasil yang luar biasa. Tapi everybody is photographer now, Pak. Ah, kamu ini. Mirrorless, yang penting bokeh. Bokeh. Harus tahu kecepatan cahaya dan juga suasana dan mood. Ya, yeah, oke. Okay. Itu dia. Orang kok pada pengen bokeh ya, padahal kan nggak punya duit. Bokeh, itu bokeh. Iya. Nih, saya kasih tahu yang ini nih, kita lihat. Tuh, itu pengorbanan saya itu, sampai bisa jadi hasilnya bagus. Wah, sampai tidur-tiduran di lumpur gitu ya. Iya. Keren banget, Bapak luar biasa ya. Pakai lensa, itu saya menggunakan lensa fisheye 36/85. Astagfirullahaladzim. Baru tuh, Pak ya. Itu mata ikannya ikan hiu kali, Pak. Agak micing. Iya, 35/50 bukannya 18/1500. 18/1500 bukannya, Pak? Iya, itu. Meledak isinya. Dan gak cuma manusia yang jadi model saya. Oh iya. Hewan juga saya jadiin model, ini lihat. Mana lihat ya? Tuh. Lah kan Bapak takut kodok. Lah ini saya zoom dari 50 meter. Ini pakai ini periskop Bapak nih. Iya, Pak ya. Oh. Itu dia. Itu saya keren, ya? Memang saya membutuhkan, saya nunggu sampai 3 jam ya untuk mendapatkan cahaya yang tepat. Iya. Lalu yang saya golden hour berarti, Pak. Golden ya? Hour. Jam berapa tuh, Pak? Jam 6 pagi sampai jam 8. Oh, iya. Betul. Oh, gitu. Itu dia. Dan kamu juga harus bisa pinter-pinter ambil momen gitu loh. Di saat akan memotret hewan tuh harus bisa kayak gini nih, kayak saya nih. Tuh. Itu. Gila, kodoknya kecil, kameranya gede. Kodok kecil, kamera gede, mencari makan
di pinggir kali. Yakin kamu mau belajar sama saya? Saya mau belajar sama Bapak. Mahal loh, saya ini pengalamannya banyak ini. Jadikan saya muridmu, jadikanlah aku muridmu. Ya, saya kasih tahu dulu ya. Ini juga kalau mau... Tolong jadikan saya muridmu. Nanti dulu dong. Kalau... Saya pengen jadi murid Bapak. Ya, sabar boleh nggak? Oh iya boleh. Kalau mau ngambil foto, iya. Ini tekniknya juga kayak gini nih, bagus nih. Wow. Heboh banget itu. Hasilnya kayak gimana sih tadi? Coba kita ulang lagi, ini hasilnya nih komentar sini. Oh, seakan-akan... Tuh, seakan-akan dia pegang HP. Oh. Pegang tongsis. Ya, itu dia. Bikin MC. Tapi kok kayaknya ribet, Pak ya? Saya tuh, gak ribet. Saya tuh pengennya tuh yang simpel-simpel aja, Pak. Gak ribet kok. Masih ribetan dua hubunganmu sebelum ini. Oh iya. Dua hubungan saya sama yang Bapak ngempatin orang tuh ribetan mana, Pak? Yang terakhir ya, memang kamu harus punya skill yang luar biasa untuk motret gitu loh. It's all about skill, you know? Ya. Woi, lagi dong, Pak. Iya, terus, Pak. Jadi bentar lagi batal ya, Pak. Terus, Pak. Iya, batalin, Pak. Iya. Ah, itu semua ribet. Saya kan butuhnya yang instan. Anak zaman sekarang waktunya nggak banyak. Kamu emang anak-anak zaman sekarang tuh mau yang praktis-praktis aja. Nggak ada waktu untuk mempelajari aperture, sama bukaan, sama ISO. Enggak, Pak. Mau jadi apa kamu? Yang penting tuh bokeh. Rasa mah nomor dua, rasa fotonya zaman sekarang. Saya mau maunya gitu. Ya enggak apa-apa. Ya. Karena memang semua orang itu kan beda-beda kepentingannya ya. Harus bisa dipenuhi semua. Saya punya satu teknologi yang simple, tapi juga keren yang bisa juga menghasilkan gambar yang bagus. Saya kasih tahu ya. Sungguh? Sungguh. Ini dia. Cool Batman. Woy. Ini mah saya tahu nih. Cool Bat. Tuh ada Cool Bat ya, terus ada Cool Bat, Cool Bat. Cool Bat, Cool Bat. Handphone Cool Bat ini, Cool Bat Max ini mempunyai teknologi kamera yang bisa memenuhi kebutuhan lifestyle kita. Kamera utamanya ini 13 megapiksel. Saya sih tahu, Pak, handphone ini. Tahu. Tapi detail keunggulannya saya belum tahu. Ah, ini lucunya nih. Iya. Lo kalau selfie, si kamera ini akan mendeteksi. Iya. Lo dosa. Umurnya berapa? Ah, masa sih, Pak? Iya. Coba dong. Ntar bisa dikasih julukan. Iya, coba. Coba ya. Wah, nggak jauh beda nih gue nih. Berapa tuh? Gue dikasih julukan Mr. McDreamy. Umurnya 34. Aku coba dong, Pak. 34. Saya dong. Pas. Cakep ya? Gue mesti 33 sih, tapi ya oke lah. Oke, dekat. Cobain. Coba ya. Mana nih dia nih? Kamera. Mana coba hasilnya apa lo dapat julukan apa? Nih. Attractive 26. Wih, keren. I'm younger with this camera. Oke. Eh, sekarang kita foto berdua nih. Iya dong, enggak dong, Pak. Foto berdua. Coba Bapak yang megang. itu ya? Itu nih. Terus jadi, apa lagi keunggulannya selain itu? Nah, yang gue paling suka dari ini adalah, ini punya fitur dual space. Eh? Dual space. Oh, kayak punya dua HP gitu berarti ya? Betul sekali. Jadi kalau biasanya kan lo pakai dua handphone kan? Iya. Yang satu untuk mungkin kepentingan bisnis, jualan. Jadi ada social media, akun-akun buat jualan. Yang satu buat pribadi. Iya. Kali ini ngapain punya dua handphone? You just need one only. Oh. Dual in one. Caranya gimana? Coba. Jadi ada private space, ada public space nih ya. Ini adalah public space. Oke. Kalau saya pencet pakai sidik jari saya di belakang, shoot, berubah menjadi private space. Ini private space saya. Oh ya ada, percuma dong. Ada macam-macam private, ada private apa tuh, private photos, ada private camera, isinya beda-beda. Kita tapi kalau private camera berarti yang tadi masuk dong. Kita buktiin ya. Iya. Nih lagi di apa namanya nih? Private space. Private space ya. Kita foto. Foto. Foto dude and dudes biar beda. Nih di private foto dude and dudes. Asik. Soalnya kan mereka banyak rahasia. Iya. Jadi di private. Tuh lihat. Ini di private space ada foto yang tadi. Foto dude and dudes. Oh.
Foto kita tadi mana yang selfie yang ada Mr. McDreamy? Ini kan? Hah? Mr. McDreamy di publik tadi. Shoot. Saya ganti lagi. Exiting. Ke public space. Sudah. Luklut. Okay. Kita lihat foto yang tadi. Nah iya benar. Ya coba kan? Coba keluarin galeri. Gak ada fotonya Dut Endut tadi. Itu. Oh, jadi bisa foto, bisa selfie, udah gitu menjaga karya kita supaya juga gak, delete atau apa. Pokoknya jaga privacy juga bisa. Jaga ya, privacy. Ya. Dan misalnya terutama nih kalau buat bapak-bapak kayak gua, ya. Ini bisa gua jaga buat anak-anak gua yang private, mereka gak bisa kutak-atik. Oh iya, gitu. Benar. Dan lucunya tadi ada itu ya. Ada dinamain, udah gitu ngecek muka kita itu setua apa sih, gitu. Itu. Keren. Kalau mau tahu lebih banyak, gimana nih, Pak? Kalau mau tahu lebih banyak? Iya. Belajar dong. Belajar? Apa maksudnya ya? Untuk info lebih lanjut, kunjungi account social media CoolPet. Facebooknya CoolPet Indonesia, Instagramnya at CoolPet Indonesia, Twitternya at CoolPet _ID. Yon! Jangan lupa, itu ya. Ya udah, jadi mau gimana ini? Ya udah, saya mau beli dulu ini. Nggak usah pakai ilmu saya lah. Ilmu saya ketinggian buat kamu. Udah nih, kamu saya kasih ini aja udah. Ya udah, kamu foto-foto aja udah ya. Iya, Pak. Yang penting kan hasilnya oke gitu kan, bokehnya dapat gitu. Mantap ya. Mantap ini. Oke, baiklah, sambil murid saya ini foto-foto, kita akan bertemu di segmen selanjutnya. The Comment with CoolPet Smartphone, CoolPet Max, Dual Space, Dual in One. Jangan jauh-jauh dong. Dakocan. Deketan. Dakocan tuh adalah saat gue ngasih tau dia. Karena Dakocan tuh, Darto kocak cantik. Iya. Yeah.